roti Rotterdam. Ada yang pernah coba? Itu tuh adonannya, guys. Wah, banyak banget. Ternyata loyang rotinya. Wah, besar banget dia ovennya. Kalau kalian penasaran gimana proses distribusi rotinya, nih Cia kasih tahu ya. Jadi, mereka memasarkan lewat media sosial dan dititipkan ke toko-toko sekitar. Di sini ada 20 orang yang mengerjakan aktivitas produksi rotinya sampai pada proses packing. Saatnya kita beli roti Rotterdamnya. Bisa buat referensi oleh-oleh nih, guys. Coba tebak, setelah ini kita mau kemana lagi? Cek video selanjutnya ya.